ah nah, eh. Antum tahu udah Bulan puasa nih di pasar itu warung tetap buka. ya Cuman kan dikasih kerudung. Uh -uh. Nah, sekarang masalah ini ada kawan kita, anak ketemu kemarin. Siapa? Kawan ya, kita? Gitu? Maka. Anak kenal? Iyo, Ali. Ali. Iyo. Ali. Iyo. Jadi pas ali, pas anak lewat itu, oh. Iyo masuk. Kayaknya dia makan, masuk warung, masuk warung. Oh, nak makan, Orang jam puas sih. dia kan, tidak puas semua. Dia tuh. ya, juga. gua sebenarnya? Anak-anak masuk juga, Cuma Berhubung dia lo masuk dulu, <laughs> tidak jadi lah, gak jadi kan teman. Iya, tapi kemarin anak ya. nengok dia juga. Nah, yang demen, teman yang kasih tau dia. Nah, dia ahli juga. yang kasih tau ya. lain. Iya, ahli. Iya ahli juga. Ayo, nah, anak pegang masih. dia, masuk. dia kan lo nikah. Nah. Yo, boncengan sama akhwat. Waduh, banyak nih cerita tentang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Cerita aku nih seru nih. Eh, ada, ada, ada. Tahu kalau cerita cerita, 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 kawan kita lah. Iya, so. kawan kita lah. Ceritanya siapa antum dulu? Antum aja. Uh, antum aja. Antum aja. Kan antum yang terakhir itu. Antum duluan paling hot. Antum duluan. Iya, kayak seru Ada tadi lewat dengar. Wih, ada apa nih? Abu apa sama Akhi Agung nih? serunya, Kayak ngobrolnya tuh. Kalau kan Nah, pas betul. kebetulan betul lewat kan, kan kalau waktu ini kan warung kan, makan kan tetap, tetap tetap buka oh, iya, iya, iya. ya. Ya, 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 kita. ya, ya. Ya, ya, ini kan ada di situ terus itu lama kayaknya mah itu sih tadi itu boleh video ya tak puasa iya enggak puas kalau kalau lewat video makan ini kalau duduk dia tetap makan yang antar tadi cerita tadi ah dia kan belum nikah nah iya emang dia belum nikah Boncengan sama Akwat. Oh, sama Akwat. Ya, Tapi yakin antum betul dia? Iya. Ciri-cirinya motor aja jelas. Ciri-ciri betul. Wajahnya jelas. Berarti dia pakai helm berarti dia? Pakai ya, helm. Cuma antum tahu ciri-cirinya. Iya. Antum tahu tentang ribah enggak? Ribah tuh membicarakan aib atau sesuatu hal di belakang orang lain yang antum bicarakan, kan? Antum ngomongin Ali, antum ngomong di belakang beliau. Tak ya. ada di sini. Nah itu Riba yang ya. belum tentu itu tuh kebenarannya. Hmm. Tapi nih, nah karena itu, bapak. kita tuh hmm. harusnya bu, jangan gitu, antum menjelek-jelekan saudara kita itu misalnya, namanya. Ya. Jadi harusnya kita tuh berhusnuzon. Nah mungkin antum lihat si Ali tadi di warung ya. makan. Betul. Nah dia mungkin beliin ibunya atau kakaknya yang perempuan yang tidak lagi berpuasa. Nah kan wanita ya. berhaid, berhalangan itu hmm. tidak berpuasa. Nah, tadi bisa jadi itu ibunya atau saudarinya atau bibinya, ya kan? Nah, yeah. ah, gitu. asalnya kita tuh harus yeah. uh, ta'awun dulu. Bertanya dulu sama alinya. Yeah. Nih siapa nih? Antum ngapain di sini, Li? Nah, gitu. Alinya nah, York, masuk juga kan nah, ya. ya, makan juga berjalan. Enggak, aku enggak makan. lagi ada badan. ada kebetulan dia sudah duang, ya. Apa antum malu? Jadi ya. kita ah eh, apa, apa lah kalau yang mau sakit kan dikasih uzur sama Allah untuk tidak berpuasa. Ya, nah hujan. Antum simak nih. Ayat uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat yang artinya tuh dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah se adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan Daging saudaranya yang telah meninggal atau yang telah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Nah, jadi antum bagusnya klarifikasi sama Ali, minta maaf atas omongan tadi nih. Iya, berarti nanti kita ini lunas, nanti buku. Nah, ya. anak kasih kurma yang kemarin, Iya, tuh. Iya, Tidak jadi berarti, berarti kita sama-sama يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم